wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Tuti sebagai tuan rumah, yang terhormat Bapak Danang sebagai Ketua RPU Satukan Hati, Pak Panto sebagai pengawas, dan rekan-rekan anggota RPU Satukan Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa iman dan Islam dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah makan Mukti Sari ini dengan acara pertemuan rutin LDO Satukan Hati. Salam dan salam semoga selalu dilimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu menjaga sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan apa yang telah dicontohkan beliau, sehingga nanti di alam akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suatu kewajiban. Karena apa? Seandainya kita ini diberikan satu HP yang berharga 15 juta, kira-kira Pak Fulton ini kalau baru dibeli kan seharga 15 juta, dia jawab iya, tapi dengan dikasih HP yang seharga 15 juta tapi untuk mengganti satu jari saja, saya kira Pak Sultan juga enggak mau. Itulah enggak sanggup, itulah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasihkan kepada kita ini benar-benar begitu banyak. Apabila kita dikasih mobil yang harganya miliaran, tapi harus diganti dengan satu kaki, pasti dan pasti juga tidak mau. Itulah. Karena apa? Nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita ini betul-betul banyak sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya untuk mengingatkan diri kita pribadi dan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa din, yang berupa agama, dan kita tergolong orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah sebagai orang yang mukmin, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa di dalam surat Al-Mu'min dengan yaitu jelas dengan bagian yang ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut mukmin, mereka yang dipuji sejatinya mendapatkan suatu kebahagiaan yang paling hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di dalam surat Al-Mu'min ini orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah yaitu orang-orang yang mukmin, yaitu mereka yang disebutkan sebagai seorang yang menang,
atau yang sukses. Siapa itu? Adalah orang-orang yang mukmin dan berbahagia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat yang pertama, yaitu qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Lantas di situ ada suatu pertanyaan, siapa mereka? Siapakah yang beriman itu? Yaitu yang memiliki 6 sifat yang menuju kesuksesan, di mana di dalamnya manusia dapat meniru akhlak mereka agar selamat dari siksa neraka. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang mukmin yang berbahagia yang pertama adalah mereka yang khusyuk di dalam sholat. Ini adalah kriteria paling awal yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini pun timbul pertanyaan juga, bagaimana yang dinamakan sholat khusyuk? Dijelaskan bahwa sikap khusyuk yang diletakkan oleh agama dalam sholat dimaksudkan untuk mendekatkan diri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghadirkan nuansa hati atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekhusyukannya itu. Ini tadi sudah disinggung oleh pengawas kita dalam sambutan tadi, yaitu termasuk tauhid, rifih dan lain sebagainya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia dapat meresapi makna betapa kecil dan tidak berdayanya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu betul-betul menjalankan sholat dengan khusyuk. Di waktu kita sholat, kita lihat tempat sujud, kita benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah benar-benar hanya hamba kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang akan berbahagia. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam sholatnya, ini yang akan berbahagia. Adapun yang kedua, yaitu menahan diri dari obrolan yang tak berguna. Ini menahan diri dari obrolan yang tak berguna. Orang-orang mukmin selalu jujur dalam berkata-kata. Mereka juga tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Perkataannya pun biasanya akan dapat menghasilkan faedah bagi dirinya dan sekelilingnya. Ini apa kita berbicara, pastinya kita berpikir dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Karena apa? Mungkin yang akan kita sampaikan, apa kita bicarakan nanti, manfaat dan mudharatnya bagaimana, ini kita pikirkan dahulu, yaitu kita berpikir sejenak sebelum kita mengutarakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang ketiga, yaitu surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala yaitu juga menjelaskan waladzina hum anilghafi maghfur, yaitu maghfur. Di situ yang artinya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita sebagai orang yang mukmin, benar-benar mukmin yang terkandung dalam surat Al-Mu'minun tersebut, bahwa orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, inilah satu ciri-ciri orang yang mukmin. Oleh sebab itu mereka menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Mereka juga selamat dari ancaman fitnah dan juga kejahatan dari banyaknya perkataan. Ini yang kedua, yaitu kita menghindari
perkataan-perkataan yang tidak berguna. Adapun ciri yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ciri-ciri orang yang mukmin juga mereka selalu menunaikan zakat, menyisihkan hartanya untuk berbagi jenis zakat yang sesuai dengan perolehan hartanya. Walladzinahum li zakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat ini adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Apabila kita sudah mempunyai harta, sudah memasuki nisab, maka kita berwajiban untuk mengeluarkan harta kita untuk yang namanya kan yaitu zakat mal. Nah, ciri yang ketiga, ciri-ciri orang yang mukmin. Adapun yang keempat adalah menghindari zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kelima surat Al-Mu'minun, yaitu walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini zina ini bukan kita hanya suatu kemaluan. Zina ini dapat ditafsirkan banyak sekali. Bisa zina tangan, bisa zina kaki, bisa zina mata. Maka dari itu kita harus jauhi. Kita harus menjauhi yaitu perbuatan dosa yang tidak baik yang saya sampaikan tadi, yang bermakna menjauhkan diri, menahan diri dari zina. Seorang mukmin hanya menyalurkan hasrat seksualnya itu hanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kepada pasangannya yaitu suami kepada istri dan sebaliknya istri kepada suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ciri yang keempat tadi kita benar-benar harus menjaga diri kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bisa dikatakan yaitu bisa zina mata, zina kaki, zina mata dan lain sebagainya. Ini ciri yang keempat. Adapun ciri orang mukmin yang kelima adalah mukmin yang amanah dan menjaga hak baik hak dirinya maupun hak orang lain. Ini yang kelima, selalu menjaga amanah apabila ia dipercaya diberikan amanah tersebut. Ini adalah orang-orang ciri-ciri orang yang mukmin. Yang kelima adalah yang selalu amanah. Waladzinahu li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ini yang ciri yang kelima adalah selalu amanah, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ciri orang yang mukmin, yaitu yang berbahagia adalah mereka yang mampu menjaga sholatnya dengan baik. Yang mana dalam hal ini seorang mukmin ialah mereka yang apabila tiba waktu sholat maka ia akan menyegerakan diri untuk bergegas mendirikan sholat kecuali ada udzur yang syar'i. Tidak lalai, tidak mengundurkan diri apalagi sengaja meninggalkan sholat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina hum 'ala sholatihim yahafudun." Di dalam yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya, itulah ciri-ciri orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengalaman tadi bahwa dunia adalah ladang untuk menanam, maka dari itu kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa umur, yang berupa kesehatan. Marilah kita syukuri yang sebaik-baiknya. Syukur tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin saja, tidak cukup. Yang dinamakan kita syukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, bahwa kita harus yaitu juga kita praktekkan dengan anggota badan kita, yaitu kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
orang mukmin senantiasa tekun menjalankan sholat di waktu-waktu yang telah disesuaikan, lengkap dengan tata cara yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat. Mereka konsisten mendirikan sholat diiringi dengan keikhlasan beribadah. Tak hanya konsisten, mereka juga memperhatikan aspek-aspek wajib dan juga sunnah dalam sholat yang disyariatkan oleh agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu marilah kita selalu ingat agar hati kita ini tenteram, tenang, yaitu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memperbanyak sholawat. Kalau kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita harus memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Allah dan malaikat pun juga bersholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diserukan dan diperintahkan oleh Allah, yaitu ya ayyuhallazina amanu, yaitu kepada orang-orang yang iman, sholawat ala Nabi, agar bersholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan waktu kita dari rumah, yaitu menuju rumah makan Muktisari, kita baca sholawat ataukah kita baca hafalan. Kita enggak peduli kita dilanggar atau apapun, tapi kita selalu ingat kepada Allah. Kita baca sholat, kita baca takbir, kita baca tasbih. Insya Allah dengan bacaan-bacaan itulah yang akan menenterangkan hati kita. Kadang-kadang banyak orang yang galau dikarenakan dia lupa kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang dapat kami sampaikan, apabila ada kata-kata yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kata-kata yang salah itu dari nafsu saya pribadi, astagfirullahaladzim, semoga Allah memberi ampun kepada saya. Apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.